Berapa untuk harganya ini, Pak? 30. Boleh ditawar ini, Pak? Nego, Pak. Gimana, Pak? 25. Mentok 25 ini sudah, Pak. 25. Ya sudah, saya beli ya, Pak. Taruh mana ini, Pak? Bawah. Di bawah ya. Perjalanan menuju Pasar Kalisat ya, tepatnya hari Rabu ya lor. Ini sudah rel kereta api. Ya kayak gini perjalanannya lor. Perjalanan rel kereta api. Seperti biasa lewat sini ya lor. Kereta api. Ke sini ya loh. Oke, assalamualaikum dulur para pencinta merpati dimanapun kalian berada. Kembali lagi di channel saya. Tak lupa salam kepada para penonton setia, teman-teman subscriber dari Roni ID. Semoga kalian semuanya tetap dalam keadaan sehat walafiat, selalu dilancarkan rezekinya, amin amin ya robbal alamin. Untuk lokasinya tidak asing lagi ya, kali ini kita berkunjung ke Pasar Kalisat ya teman-teman. Tepatnya hari ini hari Rabu ya. Ini banyak sekali merpati, pedagang merpati yang hadir pada kesempatan kali ini. Menjadi 3 sisi ya. 4 sisi sorry. 1, 2, 3, 4 ya. Seperti itu. Kita sepil sebentar lagi karena barusan saya menjumpai banyak merpati khas Jawa Timur yang bagus-bagus ya teman-teman. Dan untuk kalian yang baru saja bergabung di channel ini, yang masih belum subscribe channel ini, monggo di subscribe terlebih dahulu agar kalian tidak ketinggalan di video-video terbaru kami selanjutnya. Oke lor, tanpa panjang lebar langsung saja kita spill merpatinya. Kita mulai di sebelah sini ya. Ini ya untuk merpatinya, ada endemik dan juga merpati post racing ya teman-teman. Seperti ini untuk merpatinya. Post racing untuk ringnya di sini lumayan bagus-bagus ya teman-teman. Ya seperti ini. Untuk endemiknya seperti ini, ada gingging, ada songkok ya, dan lain-lain ya teman-teman. Seperti ini untuk kondisinya ya teman-teman. Yang ini mas. Yang di sebelah sini ini harganya full 25, tinggal pilih ya. Seperti ini untuk merpatinya. Untuk racingnya di sini 35-an ya teman-teman. Nah, seperti ini. Racing 35 ya. Untuk yang di bawah ini ada merpati balung ya teman-teman. Balung ini lor. Balung. Seperti ini merpati balung lor. Ekor hitam. Ini balung juga. Ada balung putih ya teman-teman, dan juga ada ekor hitam. Ini grey ya, merpati ketakan juga ya. Seperti ini. Dan yang di sebelah sini merpati endemik ya. Yuk kita spill ya. Merpati grey ya teman-teman. Bengket merah ya. Juga sama. Ada grey, ada Megan atau Paul ya. Paul Keter, dan juga ada balung ya. Seperti ini lor. Untuk yang di sebelah sini ini ada post racing ya teman-teman. Ini post racing ya pak. Ya.
Untuk ringnya ring MPRJ dan juga Racing Star. Los ring ya, cuma ada clip di sebelah sini. Untuk merpatinya di sini ada Megan dan juga Tritis. Ini untuk harganya berapaan ini, Pak? Ini 45. 45 ya. Prepes yang biasa 3,5. 35 ya teman-teman. Ada juga yang 45. Ini sudah jodoh ini, Pak? Belum, ini laki semua. Oh, laki semuanya. Kita carikan perempuannya, Mas. Oh, sudah ada yang punya apa gimana ini? Belum ya, Pak. Lur, seperti ini ada juga aksesoris merpati. Di sini ada sawangan ya. Cukup jumbo untuk sawangannya ya, teman-teman. Iya, jadi sama dia aja. Ada jamu, Lur. Seperti ini. Dan juga ada songkok lokal ya, teman-teman. Marwi, kembali. Ada racing putih, Lur. Lur. Untuk ringnya di sini ring ID ya. Ini pedagangnya masih gimana? Ini full merpati racing ya, Lur. Di sini bulunya ada yang Megan, ada yang juga Tritis ya. Ada itu juga yang putih polos ya. Untuk ringnya di sini macam-macam ya, teman-teman. Ada ring impor dan juga ring lokal sini ya. Ada MPRJ, ada ARPU, ada juga Cina ya, teman-teman. Seperti ini untuk kondisi merpatinya. Yang di sebelah sini ini merpati endemik ya, ketakan ya. Ini post racing. Di bawah ini beragam ya, teman-teman. Ada merpati endemik dan juga ada merpati racing ya. Seperti ini. Kita geser di sebelah sini ya. Banyak ya merpati post racing di sebelah sini. Di pasar ini tepatnya ya, teman-teman. Ini juga ada racing double ring. Matanya cukup bagus ya, teman-teman. Seperti ini. Seperti itu. Bagus ini loh. Tritis ya. Ringnya ID. Double ring. Yes, mantap ya. Ini mana pedagangnya ini loh. Ini ya, teman-teman. Merpatinya seperti ini. Boleh dipegang ini, Pak? Boleh, boleh. Amit ya, Pak. Kayak gini loh merpatinya ya, loh. Ini kayak gini, double ring untuk ringnya. Ini rencana mau dibeli saya ya, teman-teman. Ini gimana ini, Pak? Berapa untuk harganya ini, Pak? 30. Boleh ditawar ini, Pak? Nego, Pak. Gimana, Pak? 25. Mentok 25 ini sudah, Pak. 25. Ya sudah, saya beli ya, Pak. Taruh mana ini, Pak? Bawah. Di bawah ya. Boleh dibukakan, Pak? Oke, Lur, saya sudah beli merpati yang ini ya. Kita bayar dulu ya, Lur. Oke, Lur, kita lanjut ya. Untuk yang di sebelah sini ini kandang Pancasona ya, selaku owner dari Bapak Ida ya. Seperti ini untuk merpatinya. Barusan saya nitip merpati ya, teman-teman. Ada di sebelah mana ya? Ah, sebelah sini. Ini ada Pajero ya, Pak? Pajero. Ya, baru yang kemarin request, Bang. Jangan cuma songkok tok ya. Ini Pajero juga. Ya, ini ya. Untuk merpati Pajero. Untuk harganya berapa ini, Pak Ida? Itu 150. Dua ya. 150 ya, teman-teman. Ini seperti ini, Lur. Juga banyak ya yang di sebelah sini. Ini lokasinya cukup luas ya, panjang ya, teman-teman. Ini banyak sekali merpati ya, super-super di sebelah sini. Ini juga ada songkok ya, bagus ya, teman-teman. Songkok lokal kalau kayak gini ya, Lur. Kemarin saya sudah jelaskan ya. Ini sudah satu jodoh jantan sama betina, Lur. Oh, full songkok ya. Ini merpatinya songkok semuanya ya, teman-teman. Untuk yang di sebelah sini juga sama, ada kre. Ini seperti ini, bisa disaksikan sendiri, Lur. Ini
Yang di sebelah sini ini dominan ya teman-teman. Ada racing jambul yang di sebelah sana ya lur. Juga ada bian ya. Nah, ini kita geser kan sebelah sini. Ini merpatinya ada merpati khas lokal ya. Jember ya teman-teman. Seperti ini untuk merpatinya, juga ada songkok merah di sebelah sana ya. Nih, beli merpati ini, Mas. Oh, siap-siap. Ini YouTube. Siap-siap. Ya. Ini lur. Ya. Kayak gini lur. Cuma ini, Mas. Mas, keter ya lur. Ini harganya berapaan ini, Pak? Ini bisa 20 ribuan ya, teman-teman. Eh, seperti ini. Sama saya ini, Mas. Oh, mak main bergeberan dong, coba ojo. Hilang kalau dilepas. Lur, banyak ya. Seperti ini untuk kondisi merpatinya. Ini paidanya, Lur. Ini racing, Lur. Ini bulu apa ini, Pak? Labuh ya, teman-teman. Seperti ini. Batik ya. Eh, seperti ini. Iya. Oke, Lur, seperti itu. Kita geser yang di sebelah sana ya. Nantikan video selanjutnya. Kita grebek yang di sebelah sini karena barusan cuma yang di sebelah sini sudah banyak ya, Lur. Apalagi yang di sebelah sini ya. Banyak juga. Lur, seperti itu.